fotoku. Goyang-goyang kitanya. Kita mau ke Hakone. Jadi laut. Tadi kita naik kereta dari stasiun Gyotoku, turun di Kudansita. Terus sekarang mau nyambung kereta lagi. Ini dari Kudansita kita ke arah Senjuku. Ini keretanya jam 8.25. Sekarang jam 8.21. 2 menit lagi. Ini keretanya datang. Lagi 14B. Ini mau di tengah apa di pinggir? Nanti cari lagi. BTW ini tuh ada wifi-nya di sini. Ada Q free wifi. Tinggal scan aja barcode-nya di sini. Lumayan lah ya. Ini udah nyampe di stasiun Hakone Yumoto. Ini kita naruh tas di locker. Harganya 600 yen. Kurang lebih satu locker itu 60.000. Ini kita udah nyampe di Hakone. Ini di luar stasiun Hakone-nya. Dari sini kita mau naik bis. Kita antri bis dulu. Antriannya panjang. Langsung rumahin dia. Naik bis. Ini udah termasuk bisnya. Hakone Free Pass. Kowakidani Station. Stasiun Gora. Di stasiun Gora ini ada ropeway. Sekarang mau nyari jajanan dulu. Sana banyak jajanan. Ini di samping stasiun Gora ini ada toko kue dan souvenir. Di sini bisa dimakan, soalnya vegan gluten free itu dan non alkohol. Alhamdulillah ada yang bisa dimakan. Namanya Nukofuku tokonya. Ini donat-donatnya, aku beli donatnya.
bukanya dari jam 11 sampai jam 4. Mau sambil ngantri aja boleh? Ngantri boleh gak? Ini kita lagi ngantri ke buka. ホームの上から4カ所ございます。一番下口は集中して混雑が予想されております。ホーム前の。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく。たまわないケーブルカーに。 Kalau ke Hakone jangan lupa beli telur hitam ini. Ini legend banget sih. Kayak di Dieng. Harganya nih 650 yen. Isinya 4. Ini telurnya isi 4. Banget banget. Ini ada bumbunya. Bumbunya kayaknya nggak bisa dimakan. Ini telurnya bagus. Nambahkan telurnya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak mau? Ini rasanya sama kayak telur pindang, tapi agak sedikit ada rasa dasinya kaldu ikan. Tolong. Enak. Dari mau? Kue yang tadi kita beli di kios itu mainnya. Ini rasa apa? Apple ya? Ya, yeah, apple cinnamon. Apple cinnamon. Jadi doyan. Ini enak. Tadi beli souvenir ini. Welcome to Hakone, lucu banget. Harganya 500 yen. Kurang lebih 50 ribu rupiah. Lumayan buat kenang-kenangan. Magnet kulkas, buat ember kulkas. Lucu, ini ada onsennya dong. Ya Allah, ini dingin banget. Berapa derajat ya tadi? Kenapa gak bawa sarung tangannya? Tadi dikopat lagi. Ini tuh ada makanan-makanan di sebelah sana. Ada makanan tuh, tapi nggak ada yang bisa dimakan. Paling cuman beli telur. Telur hitam. Ini telur hitamnya isi 4 juga. Tadi harganya lebih murah sih, 500 yen. Tapi katanya ini rasanya plain. Terus dikasih garam. Nanti kita coba ya rasanya. Mama. Wow. Ini banyak cemarannya ini. Banyak cemarannya, jadi ya. Ini sekarang kita mau naik sightseeing cruise. Naik di mana ini ya? Bau kopi. Ya enggak mabok. Ada tempat ya. Cool. Mana ya? Mau duduk situ? Gak ngerasain tuh.
Ini mau jalan pulang naik bis lagi ke jurusan Hakone. Ngambil itu ya, ngambil koper. Jadi kita tuh tadi naik wahana itu ropeway sama perahu. Itu tuh nggak bayar, itu udah termasuk karcis yang kemarin beli. Ini sekarang kita lagi ada di Odawara Station. Tadi dari bis itu kita naik kereta dari stasiun Hakone Yumoto, itu kita naik ke arah Odawara Station. Habis itu lanjut lagi, ini mau ke Hayakawa Station. Masuknya tuh udah nggak pakai free pass Hakone, tapi saya pakai Suica. Itu apa? Sewa stroller. Oh, ada sewa stroller di sini. Ini udah nyampe di apatonya. Kita masuk dulu. Ini ada kamar mandi bathtub. Terus ini apa ini? Ini ada toiletnya, WC. Terus ini wastafel sama mesin cuci. Ini ada TV-nya. Ini kursi gaming. TV, meja. Ada kasur lagi, ini kamar kedua cuman. Nyambung sama dapurnya di sana. Lumayan sih ini. Murah soalnya, 20.000-an semalam bisa buat 10 orang ya. Kira-kira 7 ya, 7 maksimum. Ini ada chef Novi. Menggoreng bebek. Tapi kompornya lama sekali ngoreknya. Ah ya ilah. The next day. Kita mau OTW ke Gotemba Premium Outlet. ご案内をお待たせをいたしました。